Ada peristiwa langka yang jarang terjadi, yakni fenomena hujan es di Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Selasa, tanggal 22 Maret tahun 2022, sore. Hujan ini menurut penjelasan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, disebabkan awan cumulonimbus. Demikian dikatakan Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru Ramlan, menurutnya pada dasarnya penyebab adanya hujan es berasal dari awan cumulonimbus. Berdasarkan hasil analisis dan pantauan citra radar dan satelit, di wilayah Kuantan Tengah pada Selasa, tanggal 22 Maret tahun 2022, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat mulai terdeteksi awan cumulonimbus memasuki wilayah tersebut. Kemudian pada pukul 16.59 pukul 17.17 waktu Indonesia Barat di wilayah tersebut terpantau awan cumulonimbus yang cukup tinggi mencapai sekitar 10 km, dengan suhu puncak awannya mencapai minus 80 derajat Celcius, ujar Ramlan.